saya hormati, Pak Hingga dan Pak Krisna. Selamat datang di SMK Aisyah Tunggadu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang memegang dokumen maupun auditor, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita termasuk sebagai umat. Amin. Pada kegiatan kali ini yaitu tentang audit eksternal dijadwalkan yaitu dari pagi dari jam 8 sampai dengan jam 16. Namun kita lihat kondisi di lapangan ya, sesuai jadwal yang apa namanya yang sudah saya share kepada rekan-rekan semua. Untuk mengawali kegiatan ini kepada Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan bimbingan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak dari PRC Team yaitu Bapak Indra Kurniawan dan Bapak Berisman mengucapkan di dasar menyebutkan nama. Yang terhormat Ketua Tim ISO Bapak Rono. Kemudian yang terhormat pemegang dokumen dan juga para auditor disebut nanti saya kita panjatkan hari ini akhirnya datang juga. Entah ini dinanti atau dihindari. Ya cukup dinanti lah Bu, ya dinanti ya, karena kan tadi secepatnya saya ingatnya, secepatnya nanti atau tidak tetap aja bahwa proses kegiatan hari ini harus kita lalui sebagai konsistensi ya. Dari ya bahwa kita memang ingin sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan sistem manajemen, ya bahwa di manajemen itu harus punya prinsip juga continuous improvement dan tanpa adanya apa namanya assessment visit. Ya, kalau akreditasi istilahnya visitasi, kalau ini assessment visit atau juga audit eksternal, maka yang kita harapkan mungkin memang belum bisa kita capai secara sempurna atau optimal. Salam serta salam, mudah-mudahan selalu dan selalu tercurah limpahan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, mudah-mudahan kita umat kita bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, selamat datang kepada bapak-bapak dari PRC. Mungkin justru bapak lebih mengenal SMK itu daripada saya sebagai kepala sekolahnya, karena tadi saya sedikit berbincang bahwa ini adalah sudah tahun kesekian atau kunjungan yang kesekian, tahun kedua atau mungkin ketiga dalam rangkaian kegiatan ISO. Mungkin juga atau bisa dipastikan bahwa Pak Indra terutama lebih mengenal seperti apa sih kan apa kualitas SMA Mundu secara detail, karena beliau sudah mengaudit beberapa bidang atau unit yang ada di sekolahnya. Enggak berarti sudah bukan hal aneh lagi mengenai atmosfer, situasi, suhu, ya, dan sebagainya, karena memang kalau Jakarta sih tidak jauh berbeda tingkat suhunya dengan Jawa. Dan terima kasih, kan, sudah
bisa datang ke sekolah kami untuk melakukan proses audit eksternal, sekali lagi sebagai konsistensi dari ISO atau apa namanya peningkatan kualitas yang kita harapkan. Saya sudah memperkenalkan diri tadi di mana, jadi tidak usah memperkenalkan diri. Dan memang juga harus saya sampaikan bukan untuk alasan dan sebagainya bahwa saya berada atau menjadi kepala SMK Negeri 1 Kudu per tanggal 10 Juli 2020, yaitu pada rotasi mutasi terakhir pada apa namanya perputaran kepala sekolah. Informasi mungkin bukan lagi rahasia bahwa perputaran di tahun di Juli kemarin itu cukup menjadi perbincangan hangat, kan? Karena jauh tidak ada prediksi, tidak ada permintaan, bahkan yang meminta pun ternyata konsep jauh dari apa yang dimintanya. Tapi memang kembali lagi tadi konsistensi sebuah konsekuensi gitu ya dari aparatur sipil negara yang memang harus siap ditempatkan dimanapun sewilayah provinsi Jawa Barat. Berkenaan dengan pelaksanaan audit eksternal kali ini untuk profil bahwa SMK Negeri 1 Kudu berdiri atau berdiri tahun 1965. Kemarin ulang tahunnya di bulan Agustus dan karena masa pandemi memang berbeda apa namanya peringatannya, tapi sekali lagi tidak mengurangi esensinya. Karena meskipun secara virtual peringatannya kita bisa melaksanakan hari ulang tahun Mundu dengan begitu hikmat, bahkan mungkin juga menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Tapi meskipun begitu, saya tidak ingin di tahun berikutnya terulang, kan? Apalagi kalau harus melalui masa pandemi yang berkepanjangan. Untuk hal-hal yang lainnya, ke tenaga pendidik kita punya 106 tenaga pendidikan di 30, berarti kita memiliki jumlah 136 tenaga pendidik dan kependidikan. Bidang-bidang pendidikannya sudah paham dan sudah banyak diketahui oleh tim atau dari audit, dari para auditor yang hari ini bisa hadir. Dan Bapak dan Ibu, kalau Bapak-bapak dari tim auditor, kalau nanti banyak temuan, saya inginnya bukan temuan mayor. Temuan, ya istilahnya sekarang sama ya. Jadi kalau pun ada temuan minor, jumlahnya tidak lebih dari 2. Dan kemudian bisa kita tindak lanjuti secepatnya sehingga kembali kita layak ya menjadi sekolah yang ber ISO, yaitu ISO 9001:2015. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, perkenalan sudah, dan selanjutnya saya ingin mulai kepada nanti proses tinjauan tinjauan dokumen atau apa namanya pemeriksaan dokumen. Kalau ada yang kurang, ya itulah memang nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti ke depannya. Bahwa hari ini memang berbeda dari tahun sebelumnya, bahwa kita masih melakukan proses pembelajaran di rumah atau dengan istilah PDR-nya, dan juga kurikulum yang kita gunakan memang kurikulum masa pandemi. Pembelajaran pun tidak sama seperti pembelajaran normal, yaitu dari jam 7 sampai jam 16. Mungkin memang baru di jam-jam 8 sampai jam 12. Dan kemarin ada himbauan atau instruksi, entahlah mudah-mudahan sih hoax ya, terkait dengan adanya apa namanya demo undang-undang cipta kerja, dan dikhawatirkan gitu sebagian dari anak-anak seusia SMA atau SMK dikhawatirkan ikut, maka ada sedikit perubahan penjadwalan belajar dari yang biasanya jam 8 mulai pukul 10. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Untuk peningkatan-peningkatan kualitas untuk SDM, insya Allah bahwa di masa pandemi kegiatan in-house training tetap kita lakukan.
peningkatan-peningkatan kompetensi terkait dengan diklat juga, meskipun memang melalui virtual juga tetap kita ikuti perlombaan-perlombaan juga, meskipun memang dengan virtual juga kita coba tetap ikuti, sehingga mudah-mudahan itu kan tidak menurunkan kualitas lulusan SMK Negeri 1 Kudus secara keseluruhan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas pembimbingannya kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya, acara surveilan ini mungkin dari detik ini sampai sore, monggo saya serahkan sebelumnya kepada Bapak Ida dan Pak Mirisman. Ya, untuk selanjutnya pada beliau mempersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Mirisman. Tetap semangat Pak ya. Ini kalau lagi daring, pengajaran darinya dari rumah atau dari sekolah? Dari mana-mana. Dari mana-mana, Pak ya? Oh, dari sini juga ya? Oh, WFA ya? Oh, iya. Yang kelihatan sepi lah sekolahannya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita ada bersama kami, Ibu Lili, selaku kepala sekolah, Tano, selaku BUMN, dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Perkenalkan diri dulu sebelumnya, nama saya Ibu Kurniawan, nanti sebagai auditor, dan didampingi oleh Pak Wisman sebagai auditor. Nah, pada hari ini, sesuai dengan skema audit yang disampaikan, ya, bahwa kita akan melaksanakan audit surveillance yang pertama. Jadi sertifikasi itu berlaku 3 tahun, nanti ada 2 kali audit surveillance. Nah, surveillance ini berbeda dengan audit yang sebelumnya. Nah, jadi kalau audit surveillance kita auditnya tidak menyeluruh ke semua fungsi atau semua bagian. Jadi ada mungkin ada bagian yang tidak diaudit, nanti akan diaudit tahun depan. Berbeda ya. Jadi kalau audit sertifikasi secara keseluruhan kita audit. Nah, nanti mungkin dari pagi sampai sore ya kita akan melaksanakan. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu atas waktunya ya, serta dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Nah, sebagai saya sebagai yang terkenal sebagai rekan tidak dijamin Pak Wisman ya berdua. Nah, jadi audit kali ini yaitu tujuannya untuk melihat ya kesesuaian ya, perusahaan dalam penerapan ISO 9001 2015 ini ya. Jadi kita tidak meluas atau menyebar terkait dengan dokumen ya, tapi terkait hanya terkait dengan implementasi sistem ISO 9001 yang sudah diterapkan di SMK 2001 ini ya. Terus juga bisa kami berdua akan mengidentifikasi potensi-potensi untuk improvement atau untuk perbaikan ya. Jadi diharapkan dengan implementasi ISO ini sistem yang sudah ada itu bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, itu harapan kita semua. Jadi jangan sampai nanti sistem yang sudah ada sudah dibuat tidak ada perkembangan atau tidak ada perbaikan, hanya monokol itu saja kan, harapan nanti ada perbaikan juga. Nah, ini terkait dengan scope ya, scope sertifikasi ya. Sertifikasi dari manajemen sekolah menengah kejuruan kelautan, perikanan dan teknologi komputer, jaringan termasuk pengembangan kurikulum. Lokasinya di Jalan Kalijaga, posisi nomor 1, Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada perubahan ya Pak ya? Oke, kemudian kami ingin menjelaskan terkait dengan metodologi pada pelaksanaan audit ya. Jadi kita lebih marah melihat dari segi dokumen, rekor atau rekaman, serta peralatan-peralatan terkait dengan pengajaran ya. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk pengajaran juga nanti kita juga ada interaktif atau komunikasi ya dengan staff ya, terus juga mungkin ada nanti ke lapangan ya, ke kelas atau ke laboratorium atau ke ruang praktek ya, nanti kita bisa lihat di sana juga rekor-rekor
juga audit ini ya sifatnya random, artinya mungkin dari satu bagian yang nanti kita audit tidak secara menyeluruh karena waktunya sangat terbatas. Yang artinya di sini jangan sampai nanti menyatakan bahwa ini satu fungsi gak ada temuan artinya bagus tidak ya. Jadi bisa jadi pada saat pelaksanaan audit sistem yang diperiksa memang kebetulan lebih apa sedang bagus, sedang baik atau sedang tidak.